ولمشايخنا معلمين اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Rabbul Jalan. Dengan hidayah taufiq i'anah, Allah masih beri kita ruang dan peluang untuk kebaikan. Dan tidak semua orang yang Allah berikan ruang tersebut, dan tidak semua orang yang Allah berikan peluang untuk berbuat baik, walaupun kadangkala ia berada di dalam ruang dan peluang kebaikan. Walaupun dia duduk dalam ruang kebaikan, kadangkala dia tak boleh nak buat baik. Dia dah duduk dalam ruang baik, tapi dia tak dapat kebaikan. Dia dah duduk bersama-sama dengan orang yang baik, tapi dia tak dapat kebaikan. Dia telah berada dalam suatu perkara yang baik, tetapi dia tidak dapat kebaikan. Kenapa? Kerana tiap-tiap anugerah kebaikan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dinamakan hidayah dan taufik. Bukan atas sebab kita tahu, bukan atas sebab kita pandai, bukan atas sebab kita berada dalam suatu perkara kebaikan. Tidak. Maka di sini letaknya tempat hamba. Dan di sinilah letak dia tempat hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita sambung bacaan kitab kita Aqidatul Najin 72. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hei orang yang bertanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa lupa ia. Dan bermula lupa itu daripada tiap-tiap hati yang lalai. Lagilah ia, yakni lupa. Sesungguhnya telah gaib daripada tiap-tiap sesuatu oleh syarnya, maka lupa ia daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala, maka ta'zimnya bagi Allah. Orang pun tanya, Nabi lupa tu. Lupa tu kan lalai, kan? Maka bila lupa ni lalai, orang pun cakap Nabi pun lupa tu. Nabi SAW, ada hadis mengatakan Nabi lupa tu. Nabi lupa. Nak menunjukkan bahawa Nabi ni bersifat dengan sifat basyariah. Nabi ni manusia. Tetapi Nabi tak lalai. Hati dia sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia sentiasa tenggelam di dalam sir. Nak cakap macam mana tu? Nak cakap macam mana tu? Orang yang sentiasa, insan yang sentiasa mentakzimkan Allah. Jadi dalam hadis kursi, dalam ayatul kursi selalu kita bacakan, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tak ambil apa dia, mengantuk, menguap, dengan tak ambil tidur.
Kenapa Allah Ta'ala tak ambil menguap, tak ambil tidur? Kenapa pula? Sebab sifat tu bukan sifat Allah. Sifat itu sifat makhluk. Ada pula datang diterangkan di Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah ni tak ambil menguap, tak ambil tidur. Kerana tu bukan aku. Yang ambil menguap, ambil tidur, itu okey. Kita ni kejap lagi yang tidur lah. Sebab kita makhluk, kita bukan khalik. Maka sifat kita, sifat kita ni tadi, sifat seorang hamba Allah. Maka apabila kita tahu kedudukan kita, hamba, kedudukan hamba dan kedudukan Tuhan, selesai. Tapi kalau kita tak tahu kedudukan kita dan kedudukan Tuhan, tatkala itu kita nak ambil kerja buat Tuhan, ini masalah. Kita nak ambil kerja buat tu Tuhan, sebab kita tak tahu siapa kita, siapa Allah, siapa Allah. Kalau kita tahu dan kita sedar, ini pula tahu lain, sedar lain. Tahu pula dan sedar bahawa kita hamba Allah, waktu itu akibat daripada sedar, seseorang ini akan sentiasa berhati-hati agar dia tidak mengambil kerja buat Allah. Jangan tahu ya, tak sedar. Tahu-tahu. Kau siapa? Hamba Allah. Tapi secara, kadang-kadang dia ambil kerja buat Allah, pasti berjaya. Ini masalah. Yang boleh jadi wajib Allah, kita harus belajarlah. Tak wajib alim. Belajarlah. Ada orang jumpa saya, ustaz, saya belajar, dia kata, saya tak faham-faham, dia kata. Allah tak tanya pasal faham, Allah tanya pasal belajar. Ya Allah tanya besok, kau belajar tak belajar? Belajar, selesai. Allah tak tanya kau faham tak faham. Sebab faham itu hak Allah, bukan hak kita. Faham hak Allah, yang memberi faham Allah. Tapi kalau tak belajar-belajar, lagi tak faham. Sebab jalan nak mendapat faham lah belajar. Itu dia. Baik. Adapun harus bagi segala rasul itu, maka iaitu kata musannif, apa dia? Dan harus pada hak mereka itu alaihi wassalatu wassalam, wa yajuzu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam ma huwa min al-a'rad. Kita baca Melayu dia. Barang yang ia daripada segala perangai manusia. Barang ini sifat yang harus bagi rasul, iaitu rasul-rasul ini berperangai dengan perangai manusia, yang tidak membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi, seperti sakit dan umpamanya. Manusia sakit, tapi sakit pada Nabi, sakit pada Rasul, tak mengurangkan akal martabat roh. Nampak? Tak kurang. Tak mengurangkan langsung akan martabat Rasul. Apa? Macam mana berjadi tak kurang pula? Sakit kita, sakit Rasul, beza tuan-tuan. Sakit Nabi Ayub dengan sakit Haji Ayub, beza tak? Nak fikir tu, mana cara buat? Kerja buat Nabi Ayub dengan kerja buat Haji Ayub, berbeza. Nabi Ayub tak mengeluh. Kita reda selepas mengeluh. Nabi Ayub tak. Jadi sakit pada Rasul tu tak mengurangkan akan sifat kerasulan. Nampak tak? Yang ni beza dia. Tapi harus bagi Rasul, ni harus bagi Rasul, bersifat ia berperangai ia dengan perangai manusia. Sebab Rasul itu di kalangan manusia. Tapi tak mengurangkan martabat Rasul. Sakit dia, sakit Rasul, redha. Kita redha, redha. Tapi lepas mengeluh.
Ha, lepas mengeluh accident kereta contoh. Dah mengeluh dah berapa hari barulah reda. Apa nak buat? Ha, maknanya kan. Ha, kan. Maknanya mengeluh dulu. Ha, sebab pasal apa pula? Sebab kita ke Rasul. Ha, kita ke Rasul. Ha, ya. Ha, tu. Itulah adanya mujahadah. Adanya mujahadah. Ha, itu Nabi kata orang yang berjihad, bermujahadah, berjihad melawan hawa nafsunya dipanggil mujahid. Kita ni mujahidlah kalau kita jihad melawan hawa nafsu kita. Sebab nafsu ni dia akan ajak kita keluar daripada kebaikan. Eh? Begitu juga syaitan. Syaitan ini dia akan usaha ajak kita keluar daripada kebaikan. Dia akan ajak kita keluar daripada jalan kebaikan. Sebab jalan baik ni susah. Ya? Susah jalan baik ni. Baik ni bukan senang, tuan-tuan. Ya? Baik ini satu perkara yang susah. Kenapa pula baik ini satu perkara yang susah? Sebab dijanjikan perkara yang amat baik. Apa dia? Jannah Allah. Dijanjikan jannah Allah. Ha, tuan-tuan. Sebab jannah ni bukan murah. Ya, syurga Allah ni bukan murah. Sebab itu sahabat-sahabat, kenapa sahabat-sahabat sanggup ya sampai badan sakit, sampai harta habis? Sebab mereka melihat jannah Allah. Ha, mereka lihat jannah Allah. Sumayyah, suaminya dibakar, anaknya dibakar, dipanggang oleh Abu Lahab. Tak mengeluh Sumayyah. Kerana Sumayyah ini melihat akan jannah Allah. Itu boleh tuan-tuan. Agak-agak. Sejauh mana pengorbanan kita dengan agama. Itu yang kita kata jangan tinggal selawat kat Nabi. Kenapa pula jangan tinggal selawat kat Nabi? Tanda terima kasih. Tanda terima kasih. Kenapa pula tanda terima kasih? Asbab daripada pengorbanan Nabi, kita kenal Quran. Asbab daripada pengorbanan Nabi dan sahabat-sahabat, kita jadi orang Islam. Asbab daripada pengorbanan Nabi dan sahabat-sahabat, kita kenal lah syurga dan neraka. Ha, nampak? Dan apa pengorbanan kita? Ha, tu macam mana? Cuba tanya diri kita. Apa yang saya dah korbankan untuk Allah Ta'ala? Ha. Apa agak-agak? Ha, kita tanya. Kemudian tidak ada sifat terima kasih kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak ucap terima kasih pada Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat jangan tinggal. Ha. Ya. Kita tak boleh nak korban macam tu. Ya. Saya nak bakar habis harta dia, saya nak Umar separuh. Ha. Nak bandingkanlah dengan perjuangan mereka? Tak ada. Ya. Sahabat pergi outstation untuk agama. Kita pergi outstation untuk apa? Ha? Ha. Beza tak? Beza. Ha. Itu yang dapat menakluki 3/4 dunia. Keluar mereka untuk agama sehingga mati mereka dalam agama. Ha, ya. Ha, itu dia. Dan inilah bahagi yang tiga yang bergantung dengan segala rasul, iaitu barang yang harus bagi mereka itu. Ya, harus tiap-tiap rasul ya, ha, berperangai dengan segala perangai manusia. Ini harus ya. Ha. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Wajib kita tahu. Ya. Ha. Sifat pada Nabi, ada harus pada Nabi. Harus pada Allah Ta'ala. Apa dia rendan? Harus pada Allah Ta'ala. Harus Allah Ta'ala memasukkan orang yang beramal soleh buat baik dalam neraka. Harus bagi Allah Ta'ala memasukkan orang yang fasik dalam syur. Aduh. Kenapa? Kita pun tanya, kalau macam tu buat apa? Buat baik? Harus. Nampak tak? Buat apa buat baik? Hai. Saya kena buat baik pula. Harus pada Allah Ta'ala masukkan orang buat baik dalam neraka Allah.
buat jahat, orang buat jahat, orang fasik, harus bagi Allah Ta'ala masukkan orang yang fasik ini ke dalam jannah al. Pertama sekali kena faham apa makna harus. Pertama sekali nak faham apa makna harus. Takrif harus. Harus ni boleh jadi, boleh tak jadi. Bukan wajib. Kalau sebab wajib bagi Allah Ta'ala memasukkan orang yang buat baik dalam neraka, wajib memasukkan orang yang fasik dalam syurga, itu ya harus. Bila sebut kata harus, boleh jadi, boleh tak jadi, tak jadi. Baik, apa tuntutan pada kita pula dengan sifat harus bagi Allah Ta'ala? Ni nak kena tahu ni. Ada kerja buat, tuntutan harus bagi Allah Ta'ala memasukkan tiap-tiap orang yang buat baik dalam neraka. Harus harus bagi Allah Ta'ala tiap-tiap orang yang fasik itu masuk dalam syurga. Apa tuntutan kerja buat kita? Orang kata buat baik, buat baik haruslah masuk neraka. Apa tuntutan kerja? Takut dan harap. Datang sifat takut. Takut dah pula. Takut-takut pula aku ni tak dapatlah masuk dalam syurga Allah. Dan dia dapat ada satu sikap harapan kita dengan rahmat Allah, agar aku tak masuk dalam golongan orang yang buat baik dalam neraka. Ini tuntutan kerja hamba, tuntutan. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Sajadah, betul tak? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an. Dia bangun, dia renggangkan tubuh dia daripada tempat tidur dia, madaji'. Apa dia buat? Khawfan wa tam'an. Apa dia buat? Yad'una rabbahum, dia munajat kepada Allah. Mohon dengan Allah dengan sifat khawfan wa tam'an, takut dan tamak. Ini sikap dia, takut dan tamak, harap rahmat Allah. Ini sikap bagi hamba. Kalau kita ada sikap ini, insya-Allah selesailah usul kita. Jadi nak mengatakan dalam hikam disebut dalam matan yang pertama, jangan berpegang kepada amal. La ya'tamidu bil amali, ni tadi. Jangan bergantung pada amal. Maknanya Syekh Ibn Atta'illah nak nyatakan apa dia? Amal tak bagi bekas. Jadi kita buat amal untuk apa? Untuk menagih rahmat Allah, nak menagih redha Allah. Kata kemarin saya tanya dengan satu masjid. Ini yang pergi Mekah ni, ramai cuti sekolah ni, kan? Untuk apa ni? Kena tanya. Kita pergi Mekah untuk apa? Kita pergi Madinah untuk apa? Kena tanya. Kalau kita tahu apa yang kita kerja buat kita, dapat natijah. Tapi kalau tak tahu kerja buat, tak dapat nanti. Sana pahala banyak, Ustaz. Di Mekah 100,000 kata. Dia duduk 14 hari. Kalilah 100,000. Kali 100,000. Balik mengumpat sekali ya. Yang ni yang dikatakan bahawa amal itu tidak memberi bekas. Jadi apa yang kita buat selama ini? Kerana aku menuntut redha Allah, aku mengharap rahmat Allah. Sebab orang yang masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah, dan orang yang dilemparkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Nak pegang situ. Kalau ikut amal ibadat kita ni, boleh masuk syurga tak? Jangan nak bandingkan dengan ibadat Rasulullah. Dengan sahabat cukup dah. Apa ibadat yang boleh kita beli syurga Allah? Agak-agak lah. Agak-agak.
Kita senaraikan balik rumah malam ni, senaraikan. Ha, senaraikan semayang. Ha, baca Quran. Dah lah, sehari 5 ayat. Kan? Nak dibanggakan bahawa ni lah yang ku boleh beli syurga Allah. Ha. Maka dengan ini, apa yang kita buat, kita menagih akan rahmat Allah, kita menuntut akan redha Allah. Ha, ya. Inilah dia. Kalau ikut cara kita ni memang tak kena saja. Kan? Apa benda yang kita tak mengeluh? Kan? Apa benda yang kita tidak mengeluh? Semua mengeluh. Ha. Walhal, alam ini telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita mengeluh tentang alam. Alam telah ditentukan oleh Allah. Nampak tak? Itu saya tanya dengan kawan-kawan. Bila kemuncak kebangkitan Islam? Bila? Tuan-tuan jawab. Kawan-kawan sini pula. Mungkin kawan-kawan tempat lain. Kawan-kawan sini. Bila lah kemuncak? Takkan tuan-tuan tak tahu. Bila lah? Bila tuan-tuan? Bila? Betul pula orang parut ini. Bila? PRU 14 tu? Bukan. Dah disebut dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu zaman Al-Mahdi. Zaman itulah kemuncak. Kembali kepada pemerintahan khilafah. Nabi dah sebut dah tentang agama. Ni akan berlaku macam ni. Sebelum berlakunya kemuncak kegemilangan Islam itu, berlakunya kerajaan kuku besi. Pemerintahan ditaktur. Ni ada dah Nabi sebut. Tapi Nabi tak sebut tentang kita. Ada Nabi sebut tentang. Tuan-tuan jumpa tak? Akan sampai satu zaman besok Ahmad Rizam bin Ghazali. Ada tak hadis tentang nama Dan? Ataupun nama cikgu ke? Yang ni kita takut. Yang ni kita takut. Sebab Nabi tak sebut pasal kita. Tapi tentang alam Nabi sebut. Apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Sampai zaman apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Dah dijelaskan dek Nabi 1400 tahun dulu. Cuma tuntutan kerja bu, kerja buat. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Perjalanan alam telah diatur oleh Allah. Pasal apa pula? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dah jelaskan dalam Quran. Segala puji bagi Allah sebaik-baik pentadbir alam. Siapa alam? Tiap-tiap barang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala bersifat ia dengan sifat baharu, berubah-ubah, menerima ada, harus menerima ada dan tiada, harus menerima tiada dan ada, yang tu'at alam. Selesai. Jadi tak adalah kita nak gundah resah hati kita dengan alam, tetapi kita gundah, kita resah hati kita dengan diri kita. Ini masalah. Alam ni tak risau dah. Tapi tuntutan wajib atas kita, kerja buat. Amal ma'ruf nahi mungkar. Nabi dah sebut dah. Esok orang kan tak suka dengan orang lim. Dah ada dah. Orang baik ni orang akan benci, orang jahat orang akan sanjung. Dah ada dah dalam hadis. Siapa nak benci jadi orang baik. Kalau tuan-tuan buat baik, dibenci dia orang. Dah ada dalam hadis. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak disanjung dia orang, jadi orang jahat macam Najib. Saya ada sebut ke nama tu? Saya tersilap, tarik balik. Dah disebut dari Nabi, maknanya orang buat jalan baik, orang buat cerita baik, orang buat benda baik, dibenci Nabi cakap. Lalulah. Jadi kalau orang benci kita, kita buat kerja baik, lalu je lah. Apalah kita nak bising-bising? Nak tak? Kalau nak disanjung dia orang, buat kerja jahat, buat pampir. Senang. Tak ada orang marah. Duit dapat. Selesai tak?
Apa nak resah-resah tuan-tuan? Apa nak fikir-fikir pening-pening kepala? Tayar pening kepala. Oh, betullah saya buat baik orang marah. Nabi dah sebut dah. Tu ya. Orang jahat orang tak marah. Buat konsert tak marah. Buat ceramah orang marah. Oi, heran. Tapi heran. Nabi dah sebut. Nak heran buat apa bodoh? Barang Nabi dah sebut nak heran. Heran pula. Kita nak buat benda baik dia tentang dia orang. Tak heran. Nabi dah sebut. Lalu ya. Jalan. Jalan mana Ustaz? Ke akhirat. Sebab jalan akhirat tu susah. Jalan dunia tu senang. Kenalah rasa susah. Pasal apa susah Ustaz? Nak dapat kesenangan di akhirat. Jalan dunia tu senang. Senang di dunia, susah di akhirat. Tapi nak senang-senang dalam dunia, susahlah kat sana. Kan susah lah. Macam tu lah siapa. Kan? Siapa susah-susah dalam dunia, senanglah di sana. Kan? Jadi tuan-tuan pilih lah. Saya pilih, tuan-tuan pilih jalan. Kan? Rasa nak senang-senang, nak susu-senuk kan. Kat sana, ada dah jawapan. Ya? Baik. Kemudian masya Allah, dan keluar dengan kait a'rad. Dengan kait a'rad itu sifat ketuhanan, maka tiada harus atas mereka itu bersalah-salahan bagi mereka yang menyesatkan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala pada menjadikan oleh mereka itu akan Sayyidina Isa akan Tuhan mereka itu. Ya, tak boleh Rasul ni, tak boleh manusia ni, tak boleh, mustahil manusia ni bersifat dengan sifat tu Tuhan. Itu orang Nasara dijadikan Nabi Isa akan Tuhan. Orang Kristian tu ya, dia jadikan Isa Tuhan. Kan? Tapi tolong kita tengok bodoh orang Nasara ni, takkan Tuhan kena salib dia tak? Tuhan pun tak boleh lepaskan diri dia. Kan? Duduk macam mana Tuhan? Dia sendiri tak boleh lepaskan diri dia. Macam mana nak lepaskan orang? Macam orang ambil, orang pergi jumpa bomoh nombor ekor lah tuan-tuan. Punya bangangnya orang pergi jumpa bomoh nombor ekor. Kena bayar tu tuan-tuan bomoh nombor ekor. Kalau bomoh tu tahulah besok first price, tak dibagi kat kita tu. Dia ambil dulu. Dia pun miskin lah. Nampak tak? Tapi kerja-kerja ni, apa kerja-kerja kesesatan ni, nampak memang bodoh. Memang bodoh. Dia jumpa bomoh. Bomoh pun tak pernah kena. Itulah kadang-kadang manusia ni, dia tak nak ikut agama. Bila dia ikut agama, selesai. Tenang ikut agama, selesai. Ikut agama. Ikut apa yang telah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh tuan-tuan. Orang nakkan keberkatan dalam hidup, tapi orang tak nak ikut Nabi. Kerja senang, kerja buat cukup senang tuan-tuan. Masuk rumah bagi salam. Kemudian Nabi kata buat tuan-tuan, baca suratul ikhlas 3 kali. Kan susah. Isi rumah berkat. Isteri berkat, anak berkat, harta berkat, dan jiran kita di sekeliling berkat, kata Nabi. Kerja buat dan nampak kan mudah kan, tapi nak buat jangan lah suatu ikhlas 3 kali lah, kacang lah, kata dia. Sini cuba amal. Kalau tak ada orang, ada orang assalamualaikum, tak ada orang assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Kat rumah sambil masuk baca suratul ikhlas 3 kali, barakah kehidupan kita. Baik tu manusia zaman sekarang, manusia yang sibuk mencari pendapatan, tetapi mereka lupa mencari keberkatan. Dia sibuk cari pendapatan. Macam mana nak tambah duit? Macam mana nak tambah, nak tambah pendapatan? Tetapi mereka lupa macam mana nak tambah keberkatan. Ini tipu. Banyak benda nak tambah keberkatan. Taranya minta doa ibu.
Siapa yang ada ibu lagi, siapa yang ada mak lagi, jangan lupa tuan-tuan, besar doa ni. Di antara keberkatan, di antara tuan-tuan ni apa Nabi sebut, siapa yang mendoakan seseorang tanpa pengetahuan orang itu, doa itu mustajab, dan apa yang didoakan itu, maka doa itu dia juga akan dapat. Kita doakan kawan ni berkat, keberkatan tu pun kita dapat. Nampak tuan-tuan? Tak rugi tuan-tuan jadi orang Islam. Baik. Dan hanya sahaja keluar sifat ketuhanan itu dengan kait ini, kerana bahawasanya arad itu tertentu ia dengan sifat segala yang baharu. Bila sebut kata arad, itu sifat baharu, besar, kecil dan sebagainya. Tetapi masuk di dalam arad yang bergantung dengan malaikat, maka sebab itulah dikaitkan dengan katanya. Ya, inilah basyariah. Yakni arad manusia, supaya keluar arad malaikat, bukan mereka itu laki-laki. Jadi bila manusia ada laki-laki, ada perempuan, bila malaikat, tuan-tuan pernah dengar tak malaikat lelaki kita? Ada lah malaikat lelaki pula katakan. Tak ada. Kerana apa? Untuk bersalah-salahan di antara malaikat dan manusia. Itu malaikat tak makan tom yam tuan-tuan. Kita rupa-rupa malaikat tapi makan tom yam. Nampak? Nampak cara macam malaikat budak ni lah, kata dia. Umat macam perganan dalam hati umat ni, anak. Tengok budak ni baiklah, macam malaikat lah kan. Tapi pakai telefon Samsung, malaikat tak pakai telefon tu. Baik. Jangan. Jangan tengok zahir. Lepas tu, macam mana nak tengok batin lah ustaz? Bersangka baiklah. Barang yang dilihat pada zahir itu, maka sikap kita bersangka baik. Sebab pada syaraknya diukur pada zahir. Pada Allah Ta'ala diukur pada selesai lah. Dan bukan perempuan, maka tiada makan dan tiada minum dan tiada tidur. Dan makna basyariah itu sifat yang bergantung dengan basyar, dan mereka itu anak Adam. Nampak? Dinamakan mereka itu dengan ia kerana zahir kulit mereka itu. Nampak? Nampak? Nampak kulitnya, nampak rupa zahir gemuk kecilnya, nampak? Kerana makna basyar itu zahir kulitnya. Zahir. Cuma orang tua lah yang ni tak boleh pakai. Saya ingat dulu masa saya bujang-bujang dulu lah, saya jumpa satu orang tua tuan-tuan. Dia kata kalau kita garunya ni tuan, masih ada lah putih ni, lambat lagi nak mati, kata dia. Air ni betul orang tua-tua. Tapi kalau tuan-tuan garu putih esok mati, itu nasib lah kan. Sebab dia bukan hadis tuan-tuan. Yang ni bukan hadis, ya. Ini orang tua-tua. Masih ada lagi lah, dia kata kerak tanah tu, dia kata, ya. Itu. Malah orang tua-tua dia nak menipu kita kan. Dah tak ada ilmu lain lah kan. Orang tua-tua ni bagus tuan, dia punya mantik dia tinggi. Orang tua-tua ni mantik dia cukup tinggi, psikologi minda dia cukup tinggi. Itulah ya. Sebab mereka ni dulu semua mengaji. Jadi dia psikologi, didikan mereka itu dengan cara psikologi. Orang tua-tua dulu semua psikologi tuan-tuan. Dan makna basyariah, wallahu'alam, kita berhenti setakat tu. Sifat yang bergantung dengan basyar. Nanti kita bulan ini, minggu ketiga ni, kita ahad, dua minggu lagi kita sambung insyaAllah. Baik. Baik, kitab Minhajul Abidin muka surat 96.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka bahawasanya bagi balak itu, di dalam bendaharaan Allah amat banyak, dan ini lagi hilang maka tiada kekal, dan bahawasanya lawannya lagi pergi bercerai-cerai. Maka dikeraskan dirimu, tahan. Jadi orang yang redha dengan ujian daripada Allah, sikap bagi orang mukmin ni, iman dia kena kuat, yakni tahan. Kenapa tahan, tuan-tuan? Bila datang bala Allah, kenapa kena tahan? Kenapa kena sabar? Kenapa kena redha? Sebab kita memandang bahawasanya yang mendatangkan bala itu adalah zat yang kita sayang. Saya tanya tuan-tuan malam ni, siapa tak sayang Allah Ta'ala? Angkat tangan. Saya nak baling dengan cawannya. Semua orang kata dia sayang Tuhan. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita tanya, kau sayang tak Allah Ta'ala? Sayang. Maknanya, tiap-tiap barang, tiap-tiap sesuatu perkara yang didatangkan oleh zat yang maha kita sayang, zat yang amat kita sayang, takkan kita nak marah tuan-tuan? Kita marah ke tuan-tuan? Kita marah. Kita memula kahwin, kan? Betul tak tuan-tuan? Kita sayang betul tak isteri kita? Sayang. Minum segelas, betul tak? Makan suap menyuap, betul tak tuan-tuan? Anda dah lama kahwin, tampar menampar. Mak sayang dah kurang. Memula kahwin. Dia nak duduk, kita lap. Dia nak masuk kereta, kita buka. Betul tak tuan-tuan? Tali pinggang kita telah pakai. Tapi keledak, kita telah ikat. Betul tak? Masa tu sebab sayang. Sayang kita tu 100% kita serah kat dia. Sayang. Nampak tuan-tuan? Kalau kita tanya, kita sayang tak Allah Ta'ala? Semua orang jawab sayang Allah Ta'ala. Jadi barang daripada yang zat yang disayangi, takkan dia marah. Cucu kita baling gitu, marah tuan-tuan? Tak marah. Sebab cucu tu paling kita sayang. Begitulah. Allah bagi kita sakit, marah? Tak yang marah lah. Sebab apa? Yang memberi sakit itu adalah zat yang kita sayang daripada yang kita sayang. Selipar kita hilang balik kuliah ni, tak yang marah lah. Tengok-tengok, hilang pula selipar Dan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau sayang kat aku. Nampak? Boleh ucap macam tu tuan-tuan? Selipar boleh Ustaz, motor tak boleh Ustaz, motor besar dia kata. Selipar boleh lah, rasu-rasu macam boleh Ustaz selipar, kata dia. InsyaAllah lah, insyaAllah lah dia kata. InsyaAllah, tapi kalau motor LC Ustaz tak boleh, rasu-rasu macam tak ku, iman dia kata. Boleh nampak Allah Ta'ala. Kalau boleh nampak Allah Ta'ala, selesai. Sebab bila kita tanya tiap-tiap satu orang, kau sayang tak Allah Ta'ala? Sayang. Tak pernah orang mengatakan saya benci Allah Ta'ala. Tentulah tiap-tiap perkara yang didatangkan daripada yang disayangi mesti baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabanna. Tak ada satu benda yang tak baik. Selesai. Kalau kita pandang kat situ. Tapi kalau kita memandang kepada asbab, masalah. Maka kita pandang kepada yang mendatangkan sebab. Siapa yang mendatangkan sebab? Allah. Selesai. Hei nafsu, sedikit lagi dapat demikian itu kesusahan yang panjang dan pahala yang berkekalan. Kesusahan panjang tapi pahala yang berkekal. Selama mana kita sakit, selama itulah pahala. Selama mana kita susah, selama itulah pahala. Nampak tuan-tuan? Saya pergi Indonesia tuan-tuan. Pergi Indonesia tuan-tuan, orang kata susah. Tapi susah-susah ada parabola tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak parabola? Tu parabola ni channel tuan-tuan yang sampai berapa ratus channel tuan-tuan.
cerita Francis, cerita apa, cerita ni tak tapis tuan-tuan. Parabola ni. Eh? Ha, parabola ni mahal tuan-tuan. Eh, kita kat Malaysia ni astro je. Kan? Ha, nampak. Eh? Ha, nampak boleh kata okey okeylah. Ha kan. Ya? Yeah? Ha, miskin-miskin pun ada parabola, jangan main-main tuan-tuan. Ha, biar tak makan, dapat tengok TV dia kata. Ha, punya bangang orang biar makan, TV tak ada tak but. Ha, dia dia tak ha, biar dapat tengok Hindustan, tak makan tak bu. Ha, macam itulah TV ni. Ha, tuan-tuan, kita kurang-kuranglah televisyen ni. Ha, walaupun kita ni peminat tegar televisyen kan, tapi kita kurang-kurang kan. Kurang-kurang. Ha, kalau lah dulu kita peruntukkan sampai 8 jam, kurang jadi 4 jam. Ha, kenapa Ustaz suruh kurang? Ustaz tak suruh berhenti langsung. Yang suruh kurang ni pun belum tentu buat. Ha, ha. Jadi kuranglah dulu. Kurang dulu. Sebab lama dah kita dengan TV ni. Ha, bukan sikit tahun tuan-tuan. 30 tahun, 40 tahun. Ha, maknanya kalau makna tak buka syari tu domam lah. Ha, macam tu lah, rasa macam gigil kan. Ha, dia nak nak juga pegang remote. Ha, maknanya kurang-kurang kan. Mana kurang ni, nama dia mujahadah. Seumpama orang yang berbuat dosa, dia kurang, dia mujahadah, dia kurang, dia mujahadah, dia mujahadah, mujahadah. Dia tak boleh nak tinggal dosa tu. Tapi dia mujahadah, dalam pada dia mujahadah, dia kurang, dia mujahadah, 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 mati. Maka ulama kata itulah dikira taubat. Ni nak disebut tentang besarnya rahmat Allah. Rahmat Allah. Dia usaha dah. Mujahadah, mujahadah. Dia tak dapat nak tinggal lagi, tapi dia mujahadah. Mujahadah. Mati. Maka dikira orang yang dalam perjalanan taubat. Ni nak dikirakan tentang besarnya rahmat Allah. Ha? Mana kita kurang-kuranglah tuan-tuan. Ya. Ha. Kita nak buang langsung Allah Rabbi, biasalah tuan-tuan daripada kecil dulu kan, tak boleh. Yalah, daripada zaman-zaman cerita Hawaii Five-O kan, tuan-tuan ingat lagi Hawaii Five-O tu? Saya cerita yang paling saya minat tu tuan-tuan, Hawaii Five-O. Sampai dah tukar pelakon lah sekarang, Hawaii Five-O, tapi cerita dia sama kan. Itulah diulang-ulang, itulah dunia kan. Dulu cerita Hawaii Five-O hero dia lain, sekarang cerita Hawaii Five-O cerita dia lain, cerita pelakon dia lain, tapi cerita dia sama. Ni lah dunia tuan-tuan. Dunia ni sebenarnya kita pusing macam tu. Ha, masa kita kecil dulu makan tak tuan-tuan? Makan tak? Sekarang dah tua nak mati ni makan tak? Makan. Tapi benda yang kita makan agak-agak sama tuan-tuan. Sama. Dulu makan nasi, sekarang makan nasi. Cuma dulu nasi putih, sekarang tambahlah ujung Arab. Nasi tuan-tuan, tetap nasi. Ha? Macam itulah dunia ni tuan-tuan. Pusing, 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 pusing. Dia ke situ juga. Berbeza tentang akhirat. Berbeza tentang akhirat. Dulu kita kenal alif, sekarang kita kenal ya. Lain tuan-tuan. Masa kita semayang, masa baru kita kenal alif, semayang kita, setelah kita kenal sampal ya, rasulin lain. Ha, lain tuan-tuan. Nampak tak? Ha, yang ni akhirat. Dunia tak. Rasul sedap makan nasi daripada kecil sampai kita nak mati ni tuan-tuan. Ada rasul lain tak? Tuan-tuan bubuhlah nasi Arab. Tak sedap nasi, nasi Turki lah. Apa rasa sampai nak? Apa rasa tuan-tuan? Jadi tuan-tuan ceritalah sikit. Rasa dia sama. Nasi Arab sampai sini. Nasi Turki, nasi biryani. Tuan-tuan juga berbeza kan? Habis. Lalu sampai sini. Lalu ya tuan-tuan. Lepas daripada kongkong, tuan-tuan rasa apa? Ha, dua tuan-tuan akan tanggung. Dia antara dua, dipilih di Allah Ta'ala. Sama ada nikmat, balak. Sini dia lalu sedap.
turun sampai bawah. Tuan-tuan kena tunggu dua keadaan. Sama ada nikmat bah. Tak selesa malam tu tidur, elok selesa tidur, elok cantik tidur ataupun cik begit. Dua tu lah. Kita tengoklah. Sebab itu don. Tanya. Tak nikmat bah. Balak. Akhirat tak ada balak. Nikmat dia. Tak ada pilihan. Kalau kau dapat nikmat, nikmat khalidina fiha abada. Kalau kau dapat balak, balak khalidina fiha abada. Dalam dunia dia bagi pilih. Habis tu taklah bagi kita akal. Aku bagi kau pilih, kau nak nikmat ke kau nak balak. Aku bagi kau akal. Maka akal tu tempat dia ilmu. Alat bagi ilmu. Aku bagi kau panduan. Apa panduan dia? Al-Quran dan ha? Ha? Lapan setengah tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan macam nak mati dah. Biasalah manusia ke malaikat. Manusia. Saya pun manusia juga. Tersambunglah kita nak berhenti dah ni. baik. Kemudian Masya Allah, Allahu Rabbi dah. Kemudian daripada bahawa diangkatkan akan dia yang turun itu, maka tiada faedah di dalam terkejut. Dan tiada dinamakan musibah pada hakikatnya, serta sabar dan redha. Jika musibah itu diiringkan dengan sabar dan redha, tak dinama musibah. Tapi kalau tiada sabar dan redha, nama dia musibah. Dekat mana nak letak musibah? Dekat orang yang menerima. Kita dapat ketentuan yang tidak baik, tapi kita terima dalam keadaan yang tenang. Musibah, tuan-tuan. Tenang. Air rumah kau terbakar pula, kau senyum je. Tak nampak lah macam kau ditimpa musibah. Kenapa pula kau senyum? Senyumlah. Allah Ta'ala nak gantikan saya rumah baru. Situ lah dia nampak, tuan-tuan. Nampak tak? Saya dah lama dah duduk rumah nak buruk. Kata. Dibakar di Allah Ta'ala. Tentu tiap-tiap yang diambil di Allah Ta'ala, digantikan dengan benda yang baik. Lebih baik. Ya ke, tuan-tuan? Ya ke? Berani tuan-tuan nak cakap tak ya? Jadi kalau tak ilmu kita dah tahu macam tu, pasal apa kita tak terima? Maknanya kita ada tak ilmu tu? Ada. Maknanya tiap-tiap barang yang dianugerahkan oleh Allah datang daripada Allah sebab anugerah Allah. Kalau Allah Ta'ala tarik, maknanya Allah nak ganti dengan perkara lah lain. Kan susah. Allah Ta'ala panggil kita mati, Allah nak gantikan kita pada alam lah. Kalau tak mati boleh duduk alam barzah, kan? Boleh tak? Saya sihat macam ni duduk alam barzah boleh? Cuma roman dia nak masuk alam barzah. Macam nak mati, hidup lah balik. Ni tak digantikan, makna dia dia ambil kita. Dia nak bagi alam yang lebih baik. Nak duduk alam barzah, alam yang baik. Alam dunia ni mesti baik. Barulah tidurlah kamu seperti mana pengantin baru, kata malaikat. Hebatlah. Ya. Selesai insya-Allah, tak ada masalah lah. Kita nak petikai Allah Ta'ala, tak boleh langsung, tak ada jalan. Tak ada jalan, tuan-tuan. Ya, tak ada jalan. Baik. Lepas tu dunia ni, lepas tu diibaratkan oleh ulama' macam gula, tuan-tuan. Akhirat itu diibaratkan oleh ulama' macam garam. Tapi orang pilih mana dulu? Gula ke garam? Ha?
Tuan-tuan pernah tengok tak orang nak makan garam? Ataupun orang sebut garam-garam. Gula orang sebut gula-gula. Ha? Gula-gula. Ada tak orang buat satu benda dia panggil garam-garam? Hadis tentang garam ada tuan-tuan. Sebelum makan, makan garam. Diangkat beberapa penyakit dalam badan. Kalau kita makan, sebelum makan kita mulakan dengan secubit garam. Nampak tuan-tuan? Dijanjikan dek Nabi afiat. Ni garam. Ikan kita bubuh garam, simpan, dia jadi pekasam, dia boleh makan berapa tahun. Tuan-tuan bubuh gula tengok. Nampak tuan-tuan? Allah Rabbi. Ya Allah, hebat Allah Ta'ala. Sikit lagi tuan-tuan, lepas tengah. Maka bimbangkan lidahmu dengan istirja'. Bila dapat datang musibah, maka bimbangkan kita dengan kalimah istirja'. Apa dia? Kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena faham istirja' ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana kita, orang kita faham apa dia? Mana dia? Mati. Mati ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa-apa musibah yang berlaku, istirja'. Kenapa nak istirja' ni? Ini usul tuan-tuan. Kalimat ini sebenarnya kalimat tauhid. Kalimat tau. Kalau datang dari Allah, balik juga kepada Allah. Kalau Tuhan dia datang dari Allah, balik pada Allah. Takkan barang berangkat Tuhan dia tak balik pada Tuhan. Kita pun akan balik pada tu. Takkan spek mata tak balik. Takkan jam tak balik. Takkan kereta yang kita bawa tak balik. Takkan harta yang kita bawa tak balik. Tentulah balik. Mana macam mana cara balik? Berbezalah tuan-tuan. Cara kita balik, orang kapan kan, orang semayang kan. Takkan cara kereta wira kita balik dikapankan dia orang. Maknanya makam kereta lah tuan-tuan. Cara kereta, maka cara balik macam mana? Hilang. Cara balik macam mana? Accident. Cara balik macam mana? Tukar kereta lain daripada wira jadi prebe. Nampak? Itu cara balik lah tu. Kereta wira main mana? Dan dah jual. Nampak tak? Maknanya dah tidak ada pada tangan ke? Tukar milik, betul tak? Tukar milik. Itu cara dia mati. Cara kita mati, nampak? Semayangkan. Kapan kan? Dia hantar orang kat kubur. Letak batu nisan. Nampak? Kalau anak kita balik Amerika, dia letak pula radio yang solar tu. Cukup jam baca surah Baqarah, cukup jam baca tahlil. Ada sekarang tuan-tuan? Radio dia pakai kuasa solar tuan-tuan. Radio ni. Dia sampai pukul 8, radio ni baca tahlil. Jadi anak tuan-tuan tak payah baca tahlil lah. Radio, jadi radio ni masuk syurga esok. Radio yang baca. Ada orang dipikir sampai tahap macam tu tuan-tuan. Ada orang buat sekarang ni. Cuba tuan-tuan fikir. Radio baca Quran. Agak-agak radio dapat pahala tak? Agak sampai tak dekat si mati? Tapi ada orang buat. Ada orang buat. Daripada orang tak baca, biarlah radio baca, kata dia. Nampak? Berbeza bagi orang hidup. Radio baca, kita dengar. Maka dapat kita pahala menda. Radio dapat pahala tak? Tak dapat. Pasal apa radio tak dapat? Tuan-tuan kena jawab. So kalau anak cucu tuan-tuan tanya, pasal apa lah radio tak dapat tu? Letih radio baca. Kita jawab apa? Bukan mukallaf radio. Ha.
Walaupun lembu yang atuk bola tu baca Quran, tiba-tiba pula kul huwallahu ahad lembu. Orang pun kata nak kiamat, kata. Itulah nampak benda belik-belik nak kiamat. Banyak lagi benda belik yang Allah Ta'ala turunkan tanda kiamat. Dia tak percaya tentang kiamat. Laki-laki menyerupai perempuan, nak kiamat. Suami mengikut kata-kata isteri, nak kiamat. Anak-anak jauh daripada dua ibu bapa, nak kiamat. Kan? Ha. Matinya para ulama, nak kiamat. Ha. Dia nak kena tunggu lembu baca qulullahat. Bangang ni manusia ni. Dia nak buat macam mana, memang bangang. Ha. Tapi sampai kiamat lah tunggu, nak tunggu lembu baca kiamat. Dia tunggu tu sampai kiamat. Ha, lembu baca qulullahu ahad. Oh, Yahudi, Yahudi ni mana pernah tepati janji? Tengok sirah. Tengok. Bumi dia orang terbakar. Dulu dia orang tanam pokok apa tu? Pokok apa? Ha, gharqad eh. Ha, yang terbakar tu? Ha. Bijak tak perancangan Tuhan? Tak payah bom tu. Ha, dia tanam pokok Allah Ta'ala bakar sekali je. Datang mana tu? Ha. Mati. Berapa ramai yang mati orang Yahudi? Nampak. Tapi sifat Yahudi. Ha. Salahkanlah orang Islam Palestin. Ada memang sikap dia daripada tu. Ha, tak payah, tak payah marah lah. Memang perangai dia. Ha. Ya? Dah ditolong pula siram. Engkau yang bakar. Dah pula. Memang perangai dia. Tolong pun dia akan kata kita, tak tolong pun dia kah? Dia akan salahkan orang Islam. Ha. Memang yang itulah perangai Yahudi. Tak. Ya? Ha, itu dia. Tapi nak sebut tentang kebesaran Allah. Ha, ya? Dia sebelum azan ke selepas azan tu yang terbakar tu? Yang ahli parlimen dia azan dalam parlimen tu. Lepas dia azan baru terbakar. Ha? Ha, saya nak tabayunkan cerita tu. Ha, nampak? Nak tabayunkan cerita tu. Nampak ya? Hina ya Allah Ta'ala. Hina azan. Dalam hadis inna salata as-salatu imaduddin faman aqamaha aqamaddin waman tarakaha faqad hadamat. Ha, ya. Kalau betul lah cerita tu, mana selepas azan dia marahkan bab azan dalam dalam parlimen tu kan. Terbakar. Ha. Ambil, ambil contoh. Kita ambil iktibar. Ha, ya. Ha. Ambil iktibar tu. Kena je azan. Kena semayang. Perkara yang pertama akan ditanya di dalam kubur adalah semayang. Ayang. Nampak. Ayah. Ha, Petrus pesan kat kawan, semayanglah. Ha, tanya dia, "Bang, saya ni tak boleh tutup aurat, bang. Tak boleh, kau bukalah sampai kau mati, tapi jangan tinggal semayang. Kurang-kurangnya ringanlah sikit azab neraka kau tu. Sekurang-kurang." Ha? Ha, ni semayang pun tidak, buka aurat lagi. Berapa kali gandul kena tu? Ha, kita suruh dia tutup aurat, dia tak mau. Tutuplah aurat, pakailah tudung. Saya bukan tak pakai, saya tak biasa lah, sebab saya ni daripada sekularisme, dia kata. Ha, contoh kan, contoh. Ah, tak apa, jangan kau tinggal semayang. Walaupun kau tak pakai tudung, jangan tinggal semayang lima waktu. Ay, ustaz lain kata lain. Ha, hukum dia sama je, buka aurat ha, sekurang-kurangnya kan. Dan nak nak bagi tahu kat kau, kuranglah sikit lama, kuranglah lama kau masuklah neraka tu. Ha, macam itulah. Ha, bukan makna kau tak masuk neraka, masuk. Ha, jadi kalau aurat kau buka, semayang kau tinggal, semua kau buat, lama tak masuk neraka. Ha, lama lah. Ha, makna kurangkan sikit masuk neraka tu. Ha, jangan tinggal semayang. As-salatu imaduddin waman aqamaha aqamaddin waman taraka faqad hadamat. Sekurang-kurangnya kau ada agama.
sekurang-kurang. Mudah-mudahan dengan tidak tinggal solat itu menjadi asbab hidayah. Ha, jangan pakai tudung tak sembahyang. Ada orang pakai tudung tak sembahyang. Ha, masya-Allah. Ha, baik tuan-tuan, cukuplah sekarang ni. Sampai istirja. 8:40. Allahu Rabbi. Masya-Allah, masya-Allah. Dunia akhirat ni. Baik, setakat ni pertemuan kita tuan-tuan, insya-Allah kita akan jumpa pada Ahad yang ketiga. Ya, insya-Allah 2 minggu lagi, insya-Allah kita jumpa lagi insya-Allah dalam sambungan kitab itu insya-Allah. Dan yang terakhir, insya-Allah tuan-tuan, malam ni madrasah kita ada bawa kalender madrasah, yang mana julung-julung kali kita buat kalender untuk madrasah. Jadi kalender madrasah tu kalender biasa aje, cuma ada gambar-gambar madrasah sikit lah. Antara gambar almarhum, gambar saya di sebelah, dan gambar apa pelajar, dan ada beberapa lagi lah. Cuma hadiah dia RM10. Malam ni kita tak bawa banyak, lebih kurang dalam 60 keping lah. Dalam 60 keping. Jadi saya minta tuan-tuan ambil seorang satu. Orang pun tanya saya, ustaz nak ambil seorang, dua boleh tak? Lagi bagus. Ambil dua tu. Jadi maknanya kita cari 30 orang. Jadi saya tak nak bawa balik dah kalender tu. Mana saya bawa keluarkan 60 keping, saya tak nak ada nak bawa balik. Tuan-tuan ambil, tapi jangan ambil saja. Hadiahkan RM10. Tuan-tuan ni kan boleh ni, dan anak-anak mati ni. Dah lepas sengah mata dia, dia tak apa, tak apa nak nampak sangat. Kemudian otak tu dia dengar tak dengar. Ustaz kata ambil saja. Dia dengar ambil saja. Hak RM10 tu dia tak dengar. Ni bahaya ni. Jadi satu hadiah dia RM10. Tuan-tuan pakat-pakat. Sebarkan benda ni insya-Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan dana-dana kutipan ini kita dapat selesaikan berapa perkara madrasah. Alhamdulillah, kem hafazan Al-Quran kita telah pun bermula pada semalam, hari Sabtu, dan malam ni bermula program tersebut laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan tolong doakan, mudah-mudahan anak-anak yang berada dalam kem tersebut dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi perkara yang kami belum selesaikan, antaranya iaitu masya-Allah dapur dan dewan makan yang masih lagi kami perlukan dana. Disebabkan barang sekarang masya-Allah tabarakallah, barang ni dia, kita pun tak tahu naik dia macam mana. Jadi nak tak nak kita kena beli, kita lalulah. Kita lalulah. Maka orang kata, mungkin orang seluruh dengan saya, ustaz, kalau Najib tak ada mungkin barang turun. Saya tak bagi, tak belum tentulah. Mungkin Najib turun naik pula second Najib, lagi naik. Jadi tak tahu ya. Kecuali ada orang yang bertakwa pada Allah Taala, itu insya-Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab orang bertakwa, kita tak tahu siapa. Kita tak tahu siapa orang yang bertakwa kepada Allah. Tak tahu. Kita lalulah. Orang pernah tanya saya, ustaz, kalau ekonomi jatuh macam mana? Macam mana ustaz? Tak kisah, biarlah dia jatuh. Satu hari jatuh, satu hari besok nak. Dunia macam tu tak tuan-tuan? Ada tak jatuh tak naik? Mana ada. Jatuh tak naik, mati ni. Memang tak naik, dah jatuh terus. Saya lagi duduk dalam arti kata dunia, jatuh ada nak. Jangan risau. Yang paling kita takut, Allah Ta'ala jatuh. Itu takut. Jatuh ekonomi, miskin tak Allah Ta'ala? Tentang jawab, miskin tak? Tentang macam demam ni malam ni. Bukan ngaji tak sampai sejam. Dah rasa nak demam. Jatuh ekonomi, Allah Ta'ala tak miskin. Naik ekonomi, Allah Ta'ala tak bertambah kayu. Jadi kita orang beriman bergantung kepada Allah. Selesai tuan-tuan. Selesai. Jangan jadi alasan. Jangan jadi alasan. Tuan-tuan, rakyat Malaysia tuan-tuan, bulan 12 ni pergi umrah aje berapa puluh ribu. Lepas itu selalu saya syorkan, saya bagi satu cadangan lah tuan-tuan. Kalau boleh kurang-kurangkanlah bantu orang yang di luar negara Malaysia. Kenapa lah ustaz? Sebab rakyat yang susah di dalam negara kita tak ada siapa yang bantu.
Berapa ramai orang yang bantu bantu Syria tuan? Ramai tak? Ramai tak negara yang bantu Syria? Ramai. Ramai tak negara yang bantu Kemboja? Ramai. Siapa yang bantu rakyat miskin Malaysia? Negara mana? Tuan-tuan sebut. Ada tak? Dubai ke? Ha? Tak ada tuan-tuan. Mana Ustaz kata rakyat miskin? Kita dengar cerita sebulan dua bulan yang lepas. Ya, bila sesahabat kita buat program isi minyak percuma, isi minyak motor percuma. Betul tak? Ha. Mula-mula sekali program tu dibuat di Sungai Petani, Tikam Batu, Shell, Sungai Shell Tikam Batu, Sungai Petani. Ada ke tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ada duit, tuan-tuan nak beratu tuan-tuan isi minyak motor ASPI penuh berapa ringgit? ASPI RM6. Agak tuan-tuan nak beratu tak isi RM6 kalau tuan-tuan ada duit? Tuan-tuan jawablah tuan-tuan. Woi, tak ada tuan-tuan nak beratu tu. RM6 tuan-tuan nak beratu panah lagi. Nampak tak? Mana pun ramai orang tak ada duit. Ini lah kita kaji daripada sudut teori, kaji daripada sudut teori. Siapa yang bantu dia orang? Bila tak ada duit, jalan pintas empat. Minta bantuan orang tak bantu tu. Surat mana surat? Dia tanya surat lah dulu. Anak dah nak mati ni. Surat mana surat? Sebab ustaz kata acap bona lah sekarang orang menipu kita. Kalau kita bagi RM5 itu antara kita dengan Allah, kira tak sedekah? Kira sedekah tak? Tiba-tiba RM5 ni tuan-tuan, dia tak beli susu, dia beli lah nombor. Kita salah ke dia salah? Dia salah. Kecuali bang RM5 bang, nombor apa? Beli nombor. Anak kira saya serakah lah kat kau. Yang tu jelas haram. Setelah kita bagi, dia jadi amal kebah. Apa yang dia nak guna selepas itu bukan hak kita dah. Tapi kalau terang-terang dia meminta untuk berbuat kejahatan, kita bagi haram. Janganlah bertikai. Baik sangka lah. Kalau baik sangka selesai tak? Ini dah bagi. Yo. Nampak macam sindiket dia kata. Rasa menyesal lah. Dah menyesal lah bagi. Nampak? Bila dah menyesal ada pahala dah tuan. Hilang. RM10 habis pahala pun tak dapat. Nampak? Makna selesaikan nanti. Husnuzan sudah. Husnuzan. Kalau tuan-tuan nak bagi jangan bagi. Selesai. Kan? Saya ni biarlah, saya simpanlah sampai saya mati, tak apalah. Biar duit tu berkulat lah dalam rumah. Saya sanggup lagi itu. Mana terpulanglah tuan-tuan ya. Maknanya kita fikir, kita suluh daripada sudut ilmu. Ini dah panjang cerita ni, kalender ni habiskan tu. Janganlah tuan-tuan buat lupa pula kan. Aduh, kita kona dia lupa pula. Tuan-tuan ni macam jalan lupa. Saya manusia ustaz kata dia. Sifat harus dia kata. Tapi ingat Allah Ta'ala tahu tuan-tuan. Saya memang boleh tuan-tuan tipu. Allah Ta'ala tak boleh tuan-tuan tipu tu. Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ni tolong panjang-panjangkan cerita dana dapur dan dewa makan tu. InsyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asfil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan keberkatan atas kami, isteri dan anak-anak kami. Ya Allah, ya Allah, berikan keberkatan atas sekalian usaha dan ikhtiar kami. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, kami mohon keberkatan dalam ilmu kami. Ya Allah, jadikan mengaji kami, kami dapat berbuat ibadat kepada Engkau, berbuat baik kepada Engkau, dan kami dapat mengenal akan Engkau. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kurniakan atas kami khusnul khatimah. Ya Allah, yang Kau matikan kami dalam su'ul khatimah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon berikan atas kami sakinah. Ya Allah, dalam hati-hati kami. Ya Allah,
Tenangkan hati-hati kami dalam segala urusan dunia, ya arhamar rahimin. Dan tenangkan hati kami, ya Allah, dalam segala hal akhirah, ya Allah. Ataupun dinamakan takhasyak kami kepada engkau, ya arhamar rahimin. Kami merasakan khusyuk kepada engkau, ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna syafa'atan minan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil yawmil mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.